pecah nelayan-nelayannya juara nomor satu. Pertaniannya, mangganya nggak ada yang ngalahin. Oh, mangganya juga luar biasa. Dan terbukti karena ada jusnya. Yang belum ada ikan sama ikan asinnya tadi. Saya ini penggemar ikan asin soalnya. Jadi kalau saya kesini, apa ikan asinnya Prof? Jambal. Jambal. Itu yang paling enak. Ini saya ceritakan ya Bapak Ibu. Karena ini terjadi di Jawa Tengah ini Bapak Ibu. Seorang ibu pengen dituliskan di KTP-nya bahwa dia profesinya nelayan. Lurahnya enggak mau, camatnya enggak mau, bupatinya enggak mau. Akhirnya ketemu gubernurnya. Saya bilang kepala dinas pendudukan, benar dicek profesinya nelayan ya. Hanya menambahkan profesi nelayan di KTP, perempuan ini menjadi sangat berdaya karena seluruh kebijakan dan aksesnya dia bisa dapatkan. Jangan kalah yang di sini, gitu kan. Ini ibu-ibu. Baik, kalau bapak-bapak yang nelayan mana angkat tangan? Oh, nggak ada ternyata di sini. Hah? Oh, ada? Sini. Namanya siapa, Kang? Amiruddin dari Krakeng. Amiruddin dipanggilnya? Amir. Udin. Amir. Udin dong. Udin lah. Wah, udah kalau gitu nggak jadi. Ya udah kalau gitu Amir lah. Ya. Sudah berapa lama jadi nelayan? Ya 10 tahun. Oh baru. Kapalnya? Iya. Langsung ngegas. Nah, 10 tahun. Kapalnya berapa GT? Kapalnya 78. 78? Iya. 78 GT. Itu kalau melaut berapa lama? Ya 3 bulan, 2 bulan. 3 bulan? Iya. Enggak pulang-pulang? Enggak. Oh, temennya Toyib ini. Apa? Kalau melaut sampai kemana? Ke Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Sulawesi. Kalimantan Sulawesi. Betul, betul, betul. Nah, ini loh. Ini nih, saya, kalau saya paham ini malah pada nggak paham. Kalimantan Sulawesi. Ya. Itu artinya karena nelayan, pelaut itu adalah yang menghubungkan daratan-daratan. Ini yang paling betul itu. Jadi maksudnya antara Kalimantan dengan Sulawesi. Pokoknya betul lah gitu ya. Ya. Ya, 3 bulan. 3 bulan. Ikannya ikan apa itu? Ikan cumi, cumi. Betong, bawal, ikan asin. Ya. Asin banyak. Iya, iya, iya. Banyak ya. Tangkap. Bawa ke sini. Bawa ke Pelabuhan Tegal. Oh, Tegal? Iya. Lelangnya di Tegal? Tegal. Oh, lelangnya di Tegal. Iya. Nah, Amir. Iya. Ada masalah ya? Ya, ada. Apa? Bajak laut, risikonya ada kan. Oh, ada bajak laut? Iya, Cak. Pernah? Pernah. Ada bajak laut? Yang ada. Matanya satu gitu? Enggak. Oh, enggak. Dua matanya? Enggak, dua sama. Oke. Lalu bajak laut kan itu ya? Enggak, dua. Matanya satu pakai apa? Ikat gambarnya tengkorak. Iya, benar. Iya? Iya. Itu bajak lautnya begitu? Iya, ya minta jatah. Oh, minta ada bajak. Pernah? Pernah. Berapa kali? Ya, satu minggu kontrol bajak laut, jatah. Sama uang bensin sama solar. Itu siapa bajak lautnya itu? Dia preman, dia aparat? Ya, jatah keamanan gitu. Aparat, preman atau? Enggak, ya seperti preman gitu ya. Seperti? Aman, cuman biasa. Cuman baik. Cuman baik. Oh cuman, ah? Baik cuman. Baik apa? Meminta-minta kok ya, baik. Ya keamanan kalau ada masalah gitu. Oh, dari orang. Nasinya baik. Berapa biasanya? Ya 5 juta. Ya kali kecil 2 juta gitu. Hah? Kali kecil 2 juta. Ya, anggarannya berapa anggarannya? Anggaran kalau 3 bulan sekitar 800 juta sampai 1M. Perbakalan gitu. Modalnya? Ya modalnya. Nah yang untuk si preman itu berapa? Ya, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Ya kan dianggarkan dulu nanti mereka mau datang kita siapkan berapa untuk 3 bulan. Nah kalau kan ada kapal Facebook gitu. Kan kapal yang cepat gitu. Oh itu dia datang? Dia datang. Minta duit? Iya. Minta duit. Pak minta duit pak gitu? Ya enggak. Kan tekongnya udah siapin gitu. Hah? Tekongnya gitu. Yang caternya ini tekongnya itu. Oh tekongnya. Dan ya udah biasa. Oh nakodanya. Terus minta duit? Ya gak minta misalnya. Duit dong gitu? Enggak gak gitu. Gimana? Ya biasa ini. Ngerokok, ngerokok.
Kalau ada kamera biar pada nonton semuanya ya. Kalau urusan izin-izin itu ada masalah nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak, kalau dipegang enggak. Oh, beres sudah enggak ada masalah, udah pulang aja. Ya. Kalau kemudian, ya pasti punya harapan lah ya. Harapannya seperti apa sih? Besok ada pemerintahan baru begitu. Ya, benar. Untuk nelayan, ya. Harapannya apa? Ya, harapannya. Aspirasinya apa? Aspirasinya minta bantuan lah, kayak jaring atau modal, pinjaman, operasi. Oke. Ya kan, gak bisa subur gitu, khusus nelayan. Ya. Solar gitu. Kan susah, kadang-kadang susah. Tadi nggak masalah, sekarang susah gimana sih? Buat nelayan kecil-kecilnya gitu. Kalau ini nelayan kecil apa besar? Besar kalau saya. Ya kecilnya kan ada sulang. Oh. Harus ada sulang. Ada nelayan kecil nggak sini? Yang kecil sini? Ini nelayan besar orangnya kecil. Ini nelayan kecil orangnya besar, handphonenya dua. Jamnya lebih bagus. Akeknya juga besar. Oh dikasih Pak Ono. Pak Ono bagi-bagi jam nggak cerita. Oh, coba Pak Amir. Pak siapa namanya? Nama saya Pak Reskianto, Pak. Dari perwakilan nelayan Eretan, Pak. Perwakilan nelayan? Eretan. Eretan. Ini nelayannya nelayan kecil. Ya, dan itu kapal-kapal kecil itu ya? Ya. Yang one day fishing gitu ya? Yang ya. Sehari melaut? Ya, masalahnya yang... apa? Ini kalau yang besar nggak ada masalah ini? Ya. Kalau di kami, Pak, di nelayan di bawah 30 liter ini, Pak, masalahnya itu sangat konkret, Pak. Ya? Sangat konkret, diantaranya itu BBM. BBM masalah? Ya. Oh. Masalahnya apa dari BBM itu? BBM itu kami kalau untuk nelayan 30 liter ke bawah kan di subsidi, Pak. Ya. Subsidi itu kami dibatasi, Pak. Ya, ya subsidi dibatasi lah, masa nggak dibatasi? Ya, tapi dengan keberadaan lain kami di sana sangat banyak, Pak. Dengan tekan pembatasannya tidak sesuai dengan keberadaan lain kami yang ada di sana. Oh, lah gimana cara mengidentifikasi agar tuanya tepat sasaran? Menurut Bung Reski? Iya, kalau BBM itu, Pak, di kami itu sudah tepat sasaran. Cuman porsinya yang kurang, Pak. Oh, tepat sasaran tapi porsinya kurang. Ya, terkait ini, Pak. Kami ini membawa aspirasi nelayan terkait migrasi, Pak. Apa? Migrasi kapal. Migrasi apa? Migrasi kapal, surat-surat kapal. Oh, surat. Ya, ya. Perizinan itu, Pak. Migrasi perizinan. Problemnya apa ketika migrasi perizinan? Problemnya gini, Pak. Kami nelayan yang di bawah 30 GT ini, menurut kami, Pak, untuk makan saja banyak yang kurang, Pak. Oke. Okay. Terkait hasil dari ABK, Pak. Hasil dari ABK. Karena... tidak setiap kami berangkat ini kami dapat hasil, Pak. Karena rezeki itu milik Gusti Allah, Pak. Kami hanya bisa mencari. Dan ketika kami tidak maksimal mencari hasil dari laut ini, ya terpaksa kami min, Pak. Ya. Terkait perbakalan. Ya, terus apa usulannya apa? Usulan dari kami ini ya perlu pengkajian ulang, Pak. Terkait terkait EPIT, Pak. Peraturan EPIT yang ini sedang diberlakukan ini. Nelayan 30 GT itu, Pak, tidak semuanya nelayan itu berhasil, Pak. Ya. Makanya kami berharap... Jadi surat migrasi, ya. Apa usulannya? Problemnya itu ya, kami sangat kebingungan, Pak, dengan aturan ini, Pak. Bulan sekarang aturannya harus ganti ini. Bulan depannya lagi, ganti lagi. Makanya kami nelayan sangat kebingungan. Aturan, ya. Bapak-Ibu yang saya hormati, sekedar tadi yang kita ingin dengarkan, untuk kita bisa lebih tahu dengan segala potensi yang ada. BBM, kredit nelayan, kemarin saya menghitung-hitung ada kredit macet. Kita review, dan kemudian kalau kita hitung, kita hapus bukukan kredit itu, ternyata tidak terlalu besar. Tapi bukan berarti kemudian seluruh hutang dihapus, ya tidak. Yang dari mereka kecil-kecil, kemudian bermasalah, kondisi ekonominya agak bagus untuk menolong mereka. Ini spirit yang kita bangun. Alat tangkap juga penting, tapi karena ini semua bicara tangkap, jangan lupa bicara yang budidaya. Maka pada ibu-ibu, kita bicara juga pengolahan sebenarnya. Ya. Kalau kita bicara pengolahan, maka saya bayangkan di setiap kampung-kampung nelayan itu ada industrinya. Maka ikan-ikan yang maaf ya, nggak laku dan sebagainya seringkali membusuk, bau, dan dibuang. Kenapa ini tidak diolah? Karena orang kecil sampai orang besar, ya, orang Indonesia itu makan ikan asin. Boleh percaya, boleh tidak. Tepung ikan untuk pakan ternak
juga bisa diolah. Maka sebenarnya ini yang bisa kita dorong. Terakhir yang saya sampaikan, setiap kebijakan gizi, asupan gizi kita kepada ibu hamil, kepada anak-anak kita, kita tidak selalu harus bergantung pada sapi, ayam, telur. Sekali lagi saya orang gunung Bapak Ibu, tapi ketika saya bertemu dengan nelayan waktu itu di Jawa Tengah, terus kita mau kasih bantuan asupan gizi, itu saya kumpulkan nelayan, punya berapa, kamu siapkan semuanya, dan ternyata mereka siap. Maka kita gantikan dari daging sapi, daging ayam menjadi ikan. Dan ikan ini kemudian terbeli dan bisa distribusikan, dan cerita gemar ikan, gemar makan ikan, sedikit kita paksa. Dan ikan itu, waduh, proteinnya, waduh, luar biasa. Artinya apa? Ini kesempatan yang bisa kita dorong. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan akan bisa berjalan, dan tadi dalam catatan saya cukup banyak sudah kami rekam. Inilah belanja-belanja persoalan yang kita harapkan nanti akan menyempurnakan program dari Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Usrono, Pak Prof. Rohim, kita akan bersama-sama angkat tangannya tiga jari, semua angkat tangannya tiga jari, bersama-sama berjuang untuk kemenangan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau, oleh Bapak Ganjar, Bapak Wakil Gubernur berhasil. Maslahat bangsa, maslahat negara. Ini seragamnya muslimat ya. Sudah lapor ketua umumnya belum? Bapak Ibu, terima kasih. Saya senang Pak Kiai sudah diterima di sini. Bertemu dengan ibu bapak sekalian, bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa bertemu lagi. Dan saya doakan Bapak Ibu sehat selalu. Salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa hari ini
menjelang hari Valentine tahun depan. Tanggal berapa Bu Dia, ayo? 14. Oh, 14. Betul, 14. Mudah-mudahan prosesnya nanti ini juga akan berjalan lancar dan saya aku yakin yang hadir di sini rasanya pilihannya sama ya. Nomornya berapa? Mana tangannya? Enggak kurang tinggi? Enggak kelihatan dari sini? Masa kurang tinggi? Suaranya enggak kedengaran? Tepuk tangan untuk semuanya. Ini masukan dari petani dari memang untuk wilayah barat. Pertama itu untuk namanya tikus, Pak. Tikus. Ya, tikus ya. Ya. Kedua yang paling ini tuh pupuk. Kenapa pupuknya? Pupuk susah didapat. Ya, karena kan tidak sesuai dengan kebutuhan petani, Pak. Kebutuhan. Ya, susah. Kebutuhan petani. Kira-kira petani menggunakan pupuknya berimbang nggak? Untuk meningkatkan produksi salah satunya dari pupuk, Pak. Oh, nah, iya, untuk sekarang pupuknya dikurangin dari 1 hektar itu cuman 4 kintal, Pak. Jadi 1 tikus, 2 ya, pupuk. Oke, mungkin makasih. Itu aja dulu dari kita. Ya. Inti masalah daripada pertanian itu faktor utama yaitu air. Oh, air. Air, pupuk itu harus wajib. Ya. Jadi kami di wilayah barat ini selain pupuk tadi, nah, itu tergantungan air. Karena proyek RIM ini itu mengganggu. Air ada sumbernya enggak? Air di sini ada sumbernya. Ada yang dari Jatigede melalui rentan. Maksudnya titiknya nanti biar kita cek mana yang menghambat. Tapi sekarang belum menggunakan toh? Belum. Kapan kira-kira? Karena yang dari tiluhurnya itu. Enggak, kira-kira kapan menggunakan air ini kan belum? 1 Januari. Oh, Januari. Ya, oke, Januari, nanti kita cek ya. Operasional traktor susah beli solarnya, Pak. BBM. Masalahnya di traktor atau di BBM-nya? Ya, pembelian BBM-nya, Pak. BBM-nya. Jadi nggak bisa beli? Bisa beli. Kalau beli pakai izin dari dinas? Iya. Iya. Diurus aja izinnya? Diurus, cuma lama, Pak. Hah? Agak lama. Ada batasnya. Oh, ada batasnya. Dibatasi lah nanti kalau enggak gimana. Kan memang dibatasi sesuai dengan kebutuhan, toh? Betul, betul, Pak. Iya. Cuman karena biasa beli bebas, sekarang dibatasi, jadi... Ya dibatasi. Kalau enggak dibatasi nanti beli, dijual lagi gimana? Enggak, kami paling enggak. Iya. Emang kebutuhannya sudah dihitung? Udah. Jadi berapa kebutuhannya? Kebutuhannya satu hari itu satu regen, Pak, 20. Sehari 20 liter. Ya, sekarang dapatnya berapa? Dapatnya cuma 15, 14, Pak. Oh, 15. Intinya kebutuhan BBM untuk traktor kurang ya? Okay. Tadi dari beberapa teman air, mungkin sarana produksi, pupuk. Satu lagi, Pak, benih. Salah satu untuk meningkatkan produktivitas itu hasil panen menggunakan benih yang bersertifikat. Yang dibutuhkan apa? Ya, sarana dan prasarana. Lah ya, sarana prasarana itu apa? Ya, seperti RMO. Hah? Drying. Dengarkan dulu. Ini suara perempuan ini. Ya. Ini konkret ini, bagus ini. Coba dengarkan apa, Bu? RMU. Penggilingan padi, drying. Oh, RMU itu apa kepanjangannya? Apa ya? Bahasa Inggris apa? Saya Rice. Rice Manchester Rice United. Oh. Rice MU. Terus apa lagi? Drying. Hah? Apa? Drying. Drying. Drying itu apa? Drying. Drying itu untuk mengering padi, dryer. Drying kali drying. Drying padeg-deg.
Singing-singing mungkin. Untuk pasca panen, penanganan pasca panen. Ketika pengering. Pengering dryer maksudnya. Oh, dryer. Ini kita belajar, Sa. Iya. Pupuk. Tadi saya cerita juga, Kang Ono ini komisi 4, jadi waktu Pak Mentan datang, rasa-rasanya memang jumlahnya yang perlu ditambah. Pupuk bersubsidi itu namanya juga subsidi, maka tidak mungkin bebas. Maka pupuk bersubsidi harus sampai kepada petani yang berhak. Bapak Ibu yang dapat subsidi itu yang tanahnya maksimum berapa hektar? 2 hektar. Maka satu ya, pupuknya ditambah, caranya gampang, mencatatnya benar. Itulah yang dibutuhkan data petani. Namanya subsidi datanya nggak benar, pasti salah sasaran. Kalau terkait nanti dengan air, nanti coba kita cek yang mengganggu yang mana. Itu soal teknis. Nah, benih ini menarik sebenarnya. Pak, kok benihnya nggak laku? Mungkin kurang promosi. Mungkin demplotnya juga tidak ada. Maka siapa orang yang percaya? Ya, kualitasnya bagus apa enggak? Yang nguji siapa? Didaftarkan atau tidak? Ini ada benih unggul padi lokal. Mari sejahterakan petani ini MSP. Ya. Dia diuji. Diuji, didaftarkan, kemudian dia boleh beredar. Maka kalau Ibu mau buat penangkaran, Bu, nanti diuji, didaftarkan. Nah kalau sulit kita bantu. Setelah itu sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini memang benih ya unggul. Maka kalau ini unggul laku nggak kira-kira? Iya. Tapi kalau kemudian nggak terkenal, Pak, nggak ada yang beli, Pak. Ya iyalah, mau nggak ada yang tahu. Nah makanya ini penting nanti setiap temuan-temuan di masyarakat didaftarkan.